Hello Wanderers, back again with me, The Wanderer Indonesia. Oke, Sobat Maju, di video ini kita akan melihat konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung dan melihat pemandangan yang di atas Bandung ini. Di sini kita akan membahas tentang future rail transport di Indonesia ya. Jadi future rail transport di Indonesia itu sangat baik. Dan kita bisa melihat dalam 10 tahun terakhir sudah banyak kereta yang dibangun, kereta yang direnovasi, revitalisasi, dan sebagainya. Kita tidak hanya memikirkan kereta cepat Jakarta-Bandung ya, tapi memikirkan ke depan. Apakah nantinya kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan diekstensi atau tidak diekstensi? Kita tahu Presiden Jokowi sudah menginisiasi untuk melanjutkan proyek ini sampai ke Surabaya ya. Biar perjalanan waktu dari Jakarta, kota terbesar di Indonesia, dan Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia. Selain membuat jalur high speed rail Indonesia panjang, juga benefit, manfaat untuk bisnis dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini, karena pasti banyak trafik dari kota Jakarta ke Surabaya dan sebagainya. Jadi teori gue sih kemungkinan besar tempat ini bakal menjadi ekstensi kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Bandung sebagai tempat lanjutannya di area Tegaluar ini. Kita bisa melihat daerah sini, kemungkinan tempat ini, jalur ini bakal ekstensi ke Surabaya. Pertama nanti ke Majalengka, habis itu lanjut ke Solo dan Surabaya. Kenapa jalur ini? Ini jalur ini kemungkinan besar ya, Sobat Maju. Karena kalau misalnya dia akan ekstensi dari stasiun Padalarang atau enggak Walini, itu tidak benefit, yaitu tidak cocok ya untuk jalur ini, karena terminus jalur ini, stasiun terakhir dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini ada di stasiun Tegaluar ini. Dan kita tidak bisa melewati stasiun ini. Dipastikan passenger bakal stop di stasiun Tegaluar ini karena ini mendukung Bandung Timur ya. Nah, kemungkinan ekstensinya bakal di area sini. Ketika dari Halim sampai ke Tegaluar ini, dia akan lurus atau enggak belok kanan ya, untuk ekstensi jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jadi, Sobat Maju, itulah kemungkinan besar tempat yang bakal menjadi ekstensi kereta cepat Jakarta, Bandung, Surabaya. Menurut Sobat Maju bagaimana? Tulis di bawah ya. Dan gua berharap sih semoga habis beroperasi ini 2022 mulai konstruksinya kereta cepat dari Bandung ini, ekstensi ini lanjut ke Surabaya.
Okay, Wanderers. Thank you for watching. I see you on the next video.